Didik TV KPM. Marilah mari belilah aiskrim pelbagai warna dan juga rasa. Aiskrim batang ada, aiskrim Malaysia ada, aiskrim Pong, aiskrim goyang pun ada. Dengar suara dah lunak-lunak sedap tadi. Saya tanya sikitlah. Saya ada dengar aiskrim krim ada. Aiskrim batang pun saya pernah dengar. Betul. Aiskrim goyang tak pernah pula saya dengar. Goyang-goyang macam ni. Goyang-goyang. Jadi apa ni aiskrim goyang ni? Jadi abang Handsome tak pernah makan lagi. Oh, tak pernah makan. Tak pernah dengar lagi. Kali pertama. Nak tahu ke? Nak tahu. Ya tunggu selepas ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM. Kita akan belajar bersama-sama mengenai subjek STEM at Studio Science, iaitu JIRIM, bersama dengan dua guru tampan kita di sini. Baik, sebelum kita teruskan, apa kata kita patuhi SOP, cikgu? Boleh tak? Okey, boleh. Kita gunakan dia pemasuk kuman terlebih dahulu. Dipersilakan. Okey. Okey. Teruskan dengan cikgu di sebelah kiri saya pula. Baik, terima kasih. Okey. Dan Irfan pun kenalah juga gunakan hand sanitizer ni kan. Betul. Dan yang paling penting, kena jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter lah. Baru rasa selamat sikit. Okey. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, cikgu. Tadi kita dah nampak cikgu ni penjual aiskrim ke cikgu kita hari ni kan? Apa kata kita berkenalan terlebih dahulu, kita bersilakan dengan cikgu Khalim. Silakan. Okay, terima kasih Irfan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid-murid dan para penonton. Nama saya Muhammad Khalim bin Dalhan. Saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Taman Kelang Utama bagi tahun yang ke-31. 31? Alhamdulillah. Lagi tua daripada usia saya. Cikgu memang berpengalaman ni. Tapi bukan nak sama kan muka kan? Betul. Muda. Okey, itu saja dari cikgu. Okey. Okey, 31 pengalaman. Terima kasih. Apa kata kita bergerak kepada cikgu kita seterusnya, cikgu Syukri. Baik, terima kasih Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Muhammad Syukri bin Supaat, seorang guru sains di SK Bandar Baru Sri Damansara 2. Okey, dah berapa lama cikgu mengajar? Alhamdulillah, ini merupakan masuk tahun yang ke-6. Tahun ke-6, tapi Irfan ada dengar satu cerita menarik antara dua orang ni. Boleh tak sama-sama cerita? Apa kaitan mereka berdua ni? Baik, sebenarnya Irfan, saya ni adalah bekas anak murid kepada Cikgu Kalimi. Bekas anak murid? Ya, semasa di tahun 6. Masa terkecil lagi. Sekarang dah sama-sama dekat di TV. Okey. Hari ini bersepentas bersama. Saya pun tak sabar-sabar dah ni. Okey, apa kata kita teruskan pembelajaran kita? Tapi rasanya macam ada video, betul tak cikgu? Betul. Okey, kalau ada video, kita saksikan dulu video tersebut. Saksikan dahulu. Mempunyai bentuk jisim dan isi padu yang tetap. Perpecah juga memenuhi ruang. Contoh perpecah ialah bunyi, pensel dan ais. Cecair mempunyai jisim dan isi padu yang tetap. Cecair juga memenuhi ruang tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Contoh cecair ialah minyak, darah dan air. Gas tidak mempunyai bentuk dan isi padu yang tetap. Tetapi jisimnya adalah tetap. Gas memenuhi ruang. Contoh gas ialah oksigen, asap dan wap air.
Baik, itu adalah video daripada anak-anak murid kan? Ya, betul. Jadi Ifah nak tanya, apakah maksud mereka tu, apa yang mereka cuba sampaikan, cikgu? Baik, terima kasih Irfan. Baik, kalau kita dapat lihat sebenarnya di hadapan kita ni ada pelbagai objek, ada barang-barang yang cikgu telah labelkan. Kita ada pepejal, kita ada cecair dan kita ada seperti yang anak murid dalam VT tadi telah terangkan. Sebenarnya untuk makluman anak-anak murid Irfan dan juga Limi, kita nak bercerita sedikit berkenaan tentang zarah. Bila jirim ini, pepejal, cecair dan gas, dia sangat berkait rapat tentang zarah. Kalau kita lihat di sini, zarah-zarah bagi jirim dalam keadaan pepejal tersusun sangat rapat dan juga seragam. Kita tengok kat sini, begitu rapat. Begitu rapat? Begitu rapat. Kau tengok kat sini. Dia sangat rapat antara zara-zara tu, kira macam nilah. Kira macam ni. Okey. Baik, seterusnya kita dah tengok tentang pepejal. Seterusnya kita nak pergi kepada tentang jirim, iaitu zara-zara bagi jirim dalam keadaan cecair tidak tersusun dan kurang rapat. Tidak tersusun dan kurang rapat. Kalau kita kata penumbuh ni, kira jauh sikit macam ni. Jauh sikit. Kalau pepejal macam ni, cecair macam ni. Okey, jarak sikit. Rasa-rasa. kalau gas macam mana pula Irfan? Kalau gas Irfan rasa lagi jauh. Lagi jauh. Ini adalah jarak dan dia sangat boleh bertebaran luas macam ni. Tidak tersusun maknanya. Tidak tersusun. Baik. Betul, tepat sekali. Walaupun kita tengok belon tu kan, nampak botol air tu nampak kosong sebenarnya. Betul. Tetapi nampak seperti kosong, tak ada apa-apa. Tetapi di dalam tu penuh dengan zarah-zarah gas ataupun zarah-zarah udara yang memenuhi ruang tersebut. Kalau kita tengok, kita tak nampak betul. Kita tak nampak. Tapi macam cikgu cakap tadi, dia punya zarah-zarah dia berkeliaran. Berkeliaran, bertebaran. Bertebaran. Irfan dan Cikgu Syuk, kalau istilah biasanya, kita akan nyatakan bahawa botol ni kosong. Botol ni kosong. Itu betul. Bahasa pasar, bahasa biasanya. Tapi dalam konteks sains, sebenarnya ada isi. Apa dia? Gas-gas yang mengisi ruang. Okey. Tadi sebenarnya ialah pembelajaran untuk tahap 2 di sekolah rendah bagi tahun 5. Dan kita hari ini mengulang semula tentang apa yang dikatakan sebagai jirim sebentar tadi oleh Cikgu Syukri dan contoh-contohnya. Baik. Okey. Tadi kita dah cakap pasal botol lain ni. Kalau kita nak cakap pasal buah rambutan tu, macam mana pula dia punya zarah dia? Baik. Kalau kita lihat kat sini buah rambutan juga ambil ni. Sedap ni. Okey. Ifah pegang satu. Okey, pegang satu. Boleh buka tak? Belum lagi. Belum lagi. Sabar. Okey. Cuba kita pegang macam ni. Okey. Pegang macam ni. Pegang. Kita lepas. Okey. Adakah ada terdapat perubahan? Tak ada. Ini menunjukkan zarah-zarah buah rambutan, kulit buah rambutan ini, dia sangat rapat. Jadi kalau kita berikan tekanan yang belum cukup kuat, maka dia tidak akan mengubah apa-apa bentuk. Okey. Sebab dia punya sifat sendiri pun memang padat. Padat. Dan tidak, orang kata apa, ada ruang macam tak cakap ada ruang tadi. Macam ni bergerak. Macam ni dia. Jadi kita perlukan, orang kata apa, tekanan ataupun force yang lebih kuat. Daya lebih kuat. Okey. Itu sahaja untuk sekarang, cikgu. Okey, untuk sahaja untuk sekarang. Saya lebih faham mengenai menarik pasal pepejal tu. Okay. Contohnya di tengah-tengah ni, itu minyak apa, cikgu? Apa tu, cikgu? Ini margarin ataupun mentega. Pada masa yang sama, dalam keadaan-keadaan sesuatu ketikanya, kadang-kadang dia dalam bentuk pepejal. Kemudian kadang-kadang boleh bertukar menjadi cecair. Dan itulah antara objektif dan matlamat hasil pembelajaran pada hari ini. Lepas kita tahu tentang tiga bentuk jirim ini, kita akan tengok apa yang akan berlaku kalau kita kenakan beberapa tindakan yang berkaitan nanti, insyaAllah. Okey, kita akan melihat transformasi. Yes, transformasi. Kepada warna-warna kita. Okey, cikgu, kalau macam itu sekarang ini kita berehat dulu boleh? Boleh. Okay. Kembali selepas ini hadir di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syah dalam rancangan di Didik TV KPM. Tadi di segmen yang pertama kita dah mengenali bersama cikgu-cikgu kita mengenai tiga keadaan jirim, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Yes, dan untuk segmen kedua ni apa pula yang kita akan lakukan, cikgu? Untuk segmen yang kedua ni kita akan melihat kepada perubahan keadaan jirim.
Sebenarnya, pepejal cecair darah ganti boleh berubah bentuk. Oh, boleh berubah bentuk. Ah, okay. Dengan adanya haba. Sama ada dia menerima haba ataupun dia kehilangan haba. Okey. Jadi sebenarnya dia ada lima lah. Ada lima. Ada lima kata perubahan keadaan jirim. Yang pertama kita ada yang kita panggil sebagai peleburan. Peleburan. Kondensasi. Kondensasi. Kemudian kita ada pendidihan. Okey. Pembekuan. Dan juga penyejatan. Penyejatan. Kita akan belajar lima-lima tu kan? Betul. Kita akan belajar kelima-lima. Okey. Yang pertama sekali, Cikgu? Okey. Yang pertama sekali hari ini, Cikgu nak mulakan sesi gelanggang perubahan keadaan jirim kita dengan proses, nama dia, proses peleburan. Proses peleburan. Okey. Dia bermula daripada kata lebu. Lebu. Biasa kita cakap cair, cair, cair kan? Betul-betul. Tapi sebenarnya istilah yang tepat adalah lebu ataupun kita panggil sebagai peleburan. Okay. Jadi sebenarnya peleburan itu apa dia? Ha, tara, ini dia. Baik, proses peleburan itu kalau kita dapat lihat sebenarnya, dia adalah daripada pepejal, dia berubah menjadi cecair. Pepejal, dia pergi ke cecair, dia adalah proses peleburan. Dan macam mana dia boleh melebu? Contohnya kita tengok aiskrim ni dalam masa yang beberapa ketika, kita tengok, dah cair dah jadi aiskrim. Air dah jadi air pula. Jadi bukan aiskrim, tapi air. Aiskrim. Sebenarnya, ais melebu menjadi air apabila ais menerima haba daripada persekitaran kita. Okay. Sebenarnya, kita kan kita tahu kan, kita ada suhu-suhu bilik 25 darjah Celsius, 32 darjah Celsius, 37 darjah Celsius. Itu merujuk kepada ukuran bagi suhu. Ukuran dan bagi suhu. Suhu itulah yang akan ataupun haba dalam pada suhu itulah yang akan meleburkan, memberi haba kepada satu objek, contohnya ais, supaya dia boleh melebur. Okey, nampak tak? Itu adalah maksud peleburan. Ya, betul. Dan saya dengar macam ada video, betul tak, Cikgu? Kalau tahu, jom kita saksikan dulu video tersebut. Proleh. Okey, silakan, Cikgu. Okey, baik. Kalau kita dapat lihat di sini, Cikgu ada satu mentega ataupun margarin. Cikgu letakkan dia di atas satu kuali yang panas. Okay. Dan kita dapat lihat, tiba-tiba dia punya margarin ataupun mentega tu dia menjadi cair. Cair, betul juga. Maka di sinilah proses peleburan sedang berlaku. Apabila margarin ataupun mentega tersebut dia menerima haba daripada kuali yang panas ni, daripada kuali yang panas ni, dan akhirnya dia melebur menjadi minyak. Agak-agaknya Cikgu, berapa suhu yang digunakan? Baik, sudah pastilah suhunya melebihi daripada 100 darjah Celsius. Sebab itu apabila kita menggunakan peralatan elektrik ya sebenarnya Irfan, kita mesti menjaga keselamatan. Betul. Kalau kanak-kanak kena mendapatkan pengawasan dan pemantauan serta pertolongan daripada orang yang lebih tua, especially mak ayah ataupun abang dan juga kakak. Kita tak boleh buat sendiri sebab takut rumah terbakar. Kita tak nak macam tu. Kita tak nak macam tu. Okey. Itu adalah untuk proses yang pertama. Mungkin boleh terangkan sikit tentang bagaimana keadaan mentega tadi dengan ais yang biasa. Ada tak perbezaannya? Irfan perasan tak? Ais tu kalau letak saja dia dah mencair. Betul. Tapi mentega tadi dalam bekas tak cair pun. Tak cair pun. Sekali terangkan. Baik. Sebenarnya, kalau kita tengok perbezaan mentega dan juga ais. Sebab benda ni kita biasa jumpa kat rumah. Betul. Okey. Sebenarnya, kalau kita tengok, ais dia punya takat lebu dia adalah pada kosong darjah Celsius. Jadi sebenarnya kalau kita letak macam tu ais, maka dia boleh melebur dengan begitu sahaja tanpa memerlukan haba-haba yang daripada yang hebat-hebatlah. Tak perlu panas sangat, tak perlu panaskan api-api yang semua, tak payah. Kita letak tepi pun dia letak tepi sahaja, biar dalam masa 5 minit. Kejap lagi cairlah dia, leburlah dia. Tetapi kalau bahan-bahan lain contohnya margarin, mentega, dia memerlukan satu haba yang cukup. Jadi setiap bahan sebenarnya Irfan, anak-anak yang berada di rumah, dia mempunyai takat lebu yang berbeza. Takat lebu yang berbeza. Tak sama. Okay. Jadi bila sampai takat lebu tersebut, suhu takat lebu tersebut, maka dia akan mula melebu. Dia akan berubahlah dia punya sifat dia tu. Dia daripada pepejal pergi kepada berubah menjadi cecair. Okey, itu adalah untuk peleburan. Yang kedua, Cikgu. Yang kedua. Ini adalah satu lagi proses yang menarik, iaitu mungkin satu perkataan yang baru yang dipanggil kondensasi. Kondensasi. Apakah itu?
Ha, sebenarnya untuk maklumat Irfan, Cikgu Khalibi dan juga anak murid yang berada di rumah, proses kondensasi ini merujuk kepada perubahan sifat kata jirim bagi daripada gas pergi ke cecair. Boleh cikgu eh? Ha, boleh. Okey, boleh. Gas ni boleh pergi cecair. Yang kita tak nampak tu, dia boleh menjadi cecair sebenarnya. Oh, okey. Okay, ha, okay. Nampak magic, nampak wow factor kat situ. Ha, tapi sebenarnya apa konsep sains di sebalik perkara tersebut? Sebenarnya proses kondensasi air berlaku apabila wap air kehilangan haba ke persekitaran. Okey. Tadi peleburan dia terima haba. Sekarang kondensasi dia kehilangan haba. Dia macam haba pergi jauh-jauh. Tak nak haba. Ha, macam tu. Okey. Okey, contohnya kita dapat lihat contoh pagi-pagi kan. Kita tengok, malam tadi tak hujan pun. Betul? Tiba-tiba daun ni basah, rumput basah. Kereta ayah kita pun basah juga. Bukan hujan pun. Ha. Ha, tapi sebenarnya itulah proses kondensasi wap air pada waktu malam tersebut yang sejuk akhirnya bertukar daripada gas pergi ke cecair iaitu menjadi air. Okey. Senang sambung, Cikgu Su. Ya, kamera, tolong fokus kepada air sirap tu. Nampak macam manis, menggairahkan kan? Betul. Oh, sedap kalau kita minum. Jadi kita tahu tadi warna merah, sirap tu. Rasa manis. Agak-agak Irfan lah. Kalau dia berpeluh kat luar tu, yang ada macam menitik peluh tu, agak apa rasanya, apa warnanya Irfan? Yang dekat luar tu kan? Dekat luar tu macam berpeluh tu. Irfan rasa manis kot. Manis. Sebab macam yang kat dalam tu keluar bukan? Tapi Irfan rasa macam tak ada rasa cikgu. Oh, hebat. Ini memang pasti dapat TP6 masa kat sekolah ni. Amin. Betul cikgu? Betul. Dia adalah proses kondensasi di mana wap air tersebut telah bertukar menjadi air dan air sebenarnya kita panggil dia sebagai air suling. Air suling. Air suling. Maknanya bukan air daripada dalam tadi dikeluar. Betul. Dan warna merah ada dalam tadi. Bila di luar tiada warna. Tiada warna. Warna putih saja sebab itu adalah gas yang dari luar bertukar kepada cecair. Betul. Dan boleh satu praktikal Cikgu Sukri. Dan sebenarnya kita boleh buat praktikal secara langsung. Kita perlukan cermin. Wow. Kita perlukan cermin. Tak adalah saya dengan cermin. Biasa cermin kita nak buat apa Irfan? Lalu kita akan tengok-tengok rambut. Irfan dah handsome kacak bergaya. kan? Jadi sebenarnya untuk aktiviti ini sebenarnya Irfan, kami berdua perlu untuk membuka mas seketika. Okey, boleh. Kita benarkan. Jadi izinkan kami membuka mas seketika. Silakan. Dan sebenarnya objek yang kedua ataupun bahan bantu yang kedua adalah manusia. Kita melihat kepada manusia. Iaitu yang kita panggil sebagai apa dia? Ini. Alright? Okey. Jadi, apa yang kami berdua akan buat? Okey, saya ready? Mudah sahaja, apa yang kami akan buat adalah kami akan Kita hembuskan. Biasanya kita nampak orang ada kacamata. Kacamata dia buat macam ni kan, Su. Dan kalau kita lihat sebenarnya ada seperti kabus-kabus di sini. Kita lihat dia ada zoom dekat sini, dia ada kabus-kabus. Kalau cikgu ni kita boleh buat tanda X dekat situ. Sebabnya apa? Sebabnya kita tahu bahawa selain daripada karbon dioksida, manusia juga membebaskan wap air. Betul. Jadi wap air itu bila kena pada satu permukaan dan berlakunya kehilangan haba, maka berubahlah menjadi air. Tapi titisan-titisan air yang haluslah di sini. Dia tak ada nampak berderai, jatuh, mengalir macam air terjun. Ada hujan kat situ. Betul. Okey, mungkin cikgu boleh pakai. Cikgu dah selesai pakai. Sempatlah tadi tengok muka sekejap. Tukar rambut. Jadi itulah proses kondensasi lah. Kondensasi di mana? Di mana gas bertukar ataupun berubah menjadi cecair. Okey. Teruskan cikgu. Okey, baik. Seterusnya, yang ketiga adalah proses penyejatan. Proses penyejatan. Dalam kata erti sejat. Ataupun tersejat. Jadi penyejatan tu apa dia? Bukan MMM tu Ah, bukan. Okey. Proses penyejatan itu adalah proses di mana cecair berubah menjadi gas. Cecair menjadi gas. Cecair berubah menjadi gas. Contohnya kalau kita lihat sini. Ni.
biasa hari-hari mak ayah kita ataupun kita sendiri kan, kalau kita sebab anak murid yang rajin, kita akan apa terpanggil sidai ataupun ampaian baju kita sendiri. Betul. Jadi kita letak kat pagi, mak kata pagi-pagi kena kena sidai. Sungguh. Saya rajin. Dia kata tolong rumah. Pagi-pagi kena sidai. Kau tak nanti tak kering petang tu. Betul. Tak ada orang sidai malam-malam. Pelik nanti. Pelik. Jadi bila pagi pukul 8 kita sidai, kita tengok pukul 1, pukul 2, pukul 3 dah kering. Dah kering. Mana pergi air ataupun baju-baju kain-kain yang basah tu? Adakah itu satu silap mata? Satu silap mata. Sebenarnya itu adalah proses penjejatan yang berlaku apabila air pada berlaku daripada sebarang suhu dan di bawah takat didih. Air tersejat menjadi wap air apabila air menerima haba daripada persekitaran. Cik Syuk, sebagai murid yang bijak, macam sekolah rendah dulu, kita duga satu lagi. Duga satu lagi? Tadi bawah cahaya matahari, di luar sana. Kali ini kita ada baju basah yang kita sidai dalam bilik ni. Dalam bilik ni? Dalam bilik ni kita sidai. Adakah dia akan kering? Dalam bilik ni? Adakah dia akan kering? Okey. Itu yang kita tanya tadi. Tadi itu bawah matahari. Betul. Matahari peranannya. Tapi ini dalam bilik. Kering dalam bilik? Fine. Ifan rasa boleh, tetapi akan memakan masa yang lagi lama. Betul. Maksudnya ia tidak terikat dengan suhu. Cuma kalau ada matahari, ada pemanas, dia akan berlaku dengan lebih cepat. Memang sah lah ni. Boleh TP6 Murid yang bijak, murid yang pandai. Tapi TP6 perlu disertai dengan projek, dengan apa ni, kemahiran bertutur, bertulis dan sebagainya lah. Sebagai permulaan yang baik. Jadi itu adalah merujuk kepada proses penjejatan di mana cecair berubah menjadi gas. So, kita dah belajar tentang tiga. Tak ada lagi dua. Lagi dua siapa pula ni? Lagi dua. Okey, silakan Cik Kalimi. Kita meneruskan. Tadi ialah berkaitan dengan peleburan, penyejatan dan kondensasi. Untuk yang ketiga ialah pembekuan. Pembekuan ni agak mudah. Sebabnya apa? Kita pun biasa dengar masa Irfan kecil dulu frozen kan? Freezing, iaitu pembekuan. Pada masa yang sama, kalau kita tengok rujuk kepada gambar ini, daripada air, air bertukar menjadi ais. Dalam dalam buku teks kita gunakan air batu. Air batu. Tapi yang kita selalu guna ialah ais, memang itulah sebab air batu ialah bahasa pasar. Jadi dalam peperiksaan pastikan anak-anak murid tulis ais lah. Bukan air batu lah. Air batu. Jadi daripada air bertukar menjadi ais, iaitu cecair bertukar kepada pepejal. Jadi bentuknya yang tidak tetap, masa tu dia renggang atas satu sama lain. Bila disejukkan dengan sampai ke takat beku takat objek tersebut, maka dia akan jadi pepejal. Jadi apa dia proses pembekuan? Cecair berubah menjadi pepejal. Contohnya air membeku menjadi ais apabila air kehilangan haba ke persekitaran. Maksudnya ia lebih cepat kalau berlaku dalam beberapa mesin ataupun perkara yang menyebabkan haba itu hilang. Sebagai contoh, pembinaan aiskrim. Pembinaan aiskrim. Tadi kan dah jual aiskrim. Yang itu untuk yang akhir nanti. Dan seterusnya ialah yang terakhir, pendidihan. Dan kita akan nampak sedikit video yang kita berikan itu. Silakan. Kita saksikan dulu video. Mungkin cikgu boleh mulakan dulu. Dia aplikasi itu, tapi kita tak buat di sini atas SOP. Jadi ini contohnya, ini sebenarnya ialah pengukus. Pengukus. Dan bila kita onkan ataupun kita pasangkan elektrik itu, ini tak ada Dan dia akan berlaku pendidihan di sini seperti dalam gambar. Air akan mendidih. Air mendidih sebab dia ada elemen pemanas. Dan dia akan membebaskan wap-wap. Dan pada masa yang sama, kalau kita lihat kepada gambar yang dalam tayangan sekarang, sebenarnya air yang nampak macam menitis itu sebenarnya ialah asalnya ialah wap yang terhasil daripada pendidihan tadi. Dan bila dikumpul pada penutup bekas ini, dan dia akan jatuh dan terkumpul macam ni. Jadi kalau kita sendingkan, dia akan jatuh. Seperti yang Cikgu Sukri tadi cakap. Betul. Itu ialah hasil daripada penyejatan dan pendidihan. Maknanya bukanlah air yang dalam ni. Dia terhasil daripada gas-gas. Dan ini sebenarnya dapur. Dapur. Ini apa ni? Nak masak apa? Nak lemang ke? Masak nasi ke? Masak apa, Fanda kakak? Kita nak kukus. Contohnya kita letak, bayangkan kita ada kuih. Kuih pau. Betul. Lagi-lagi apa?
kita letak kita awet. Ada dimsum. Sedap memang. Jadi di sini seperti tadi, dia ada elemen pemanas yang menyebabkan air mendidih dan kemudian wap akan naik ke atas. Jadi makanan tersebut akan dipanaskan menggunakan wap, bukan menggunakan api. Dan kemudian waktu yang berlebihan akan jatuh semula dan ini antara kaedah yang banyak digunakan di rumah-rumah dan sebab dia nampak selamat. Tapi pastikan kalau kita menggunakan alatan elektrik, mesti ada aspek-aspek keselamatan. Itu yang paling penting. Okey, cikgu, sekarang ni kita akan teruskan dengan segmen seterusnya. Tapi kita nak berehat dulu. Kembali selepas ini hanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu Syukri, sebelum kita teruskan, Ifan ada satu soalan untuk cikgu. Ha, apa dia? Ifan nak tahu. Ha. Apa perbezaan antara penyejatan dan juga pendidihan? Okey. Sebelum cikgu nak menerangkan tentang perbezaan, kita tahu persamaannya dulu. Persamaannya adalah kedua-duanya adalah menerima haba. Menerima haba cikgu, ya? Iaitu daripada cecair berubah kepada gas. Tapi perbezaannya pula adalah pendidihan ini berlaku, pemanasan itu berlaku pada keseluruhan cecair. Keseluruhan cecair. Okay. Keseluruhan cecair. Maksudnya kalau ada air itu dalam kita punya cecair elektrik, kesemua keseluruhan cecair dalam tu dia akan menerima haba dengan sekata. Sekata. Ataupun seragam. Okey, dan kalau kita tahu pendidihan mesti berlaku pada takat didih. Contohnya takat didih air adalah 100 darjah Celsius. Tetapi kalau cikgu biarkan sahaja air di sini, terletak dekat tengah padang, di bawah cahaya matahari yang sangat terik, maka pemanasan itu ataupun haba itu hanya kena pada permukaan air sahaja. Jadi dia boleh berlaku pada sebarang suhu. Dan tak maksudnya tak perlu mendidihlah. Tak perlu sampai 100 darjah Celsius. Masih lagi proses penyejatan itu boleh berlaku. Dan sama dengan situasi baju basah yang kita sidai dalam bilik. Macam masa cakap tadi tu. Pemanasan tetapi tetap berlaku sebab suhu di dalam bilik bukan sifar. Betul. Kosong. Betul. Jadi dan juga 100. Dan kalau kita bagi kata haba sedikit tapi tak sampai pun mendidih. Contohnya, kita ada ini dia. Ini merupakan satu tuala basah. Cuba Ifan pegang. Basah tak? Basah. Basah kan? Okey, jadi cikgu nak tunjukkan sekarang ni macam mana proses penyejatan itu boleh berlaku. Kalau kita nak letak saja dia mengambil masa yang sangat lamalah. Mungkin esok pagi baru kering ni. kan? Jadi cikgu gunakan sedikit alat pemanas yang kita panggil sebagai hair dryer. Okey, cikgu buka sikit. Dan Ifan tolong Ifan. Okey, boleh. Okey. Cikgu bunyi. Ini dia tengok ni. Alright, cikgu bagi dalam masa 10 saat lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita off-kan. Okay, cuba Irfan pegang yang di tengah-tengah tu. Adakah dia kering ataupun masih lagi basah? Kering ke cikgu? Kering, tapi yang di tepi-tepi tu masih basah. Itu menunjukkan bahawa di tengah itu telah berlakunya proses penyejatan. Okey, sebab kita dah menggunakan haba daripada menggunakan haba tu. Sama prinsipnya dengan kalau kita keluar daripada washroom dan sebagainya, kita akan letakkan pada satu alat pemanas, itulah fungsinya. Kita akan jadi kering. Baik. Okey cikgu, kita dah pegang-pegang macam-macam barang kan. Kata kita kena jaga SOP kita gunakan dulu je pemas mikuman. Baik, terima kasih. Betul. Kita belajar-belajar juga. Kena jaga. Keselamatan harus diutamakan. Okey. Itu antara perbezaan bagi pendidikan dan juga penyiasatan. Cikgu kena jugaklah. Pak ni nak pegang yang lain pula. Sekarang ni rasanya sesi untuk cikgu kali ni, betul tak? Sesi yang nanti-nanti kan? Silakan cikgu. Aiskrim. Katanya dah biasa aiskrim batang, aiskrim Malaysia dan aiskrim goyang yang tadi Abang Handsome tak pernah tengok tak lagi. Tak pernah tengok lagi. Okey, pada asasnya pembinaan aiskrim itu mestilah menggunakan freezer ataupun
peti sejuk. Peti sejuk. Di mana-mana pun. Tetapi pelik tak? Ini ialah satu tong aiskrim yang dibawa oleh para penjual ke taman perumahan, ke kampung-kampung. Hmm. Ambil pagi sampai petang dan dalam ni aiskrimnya tak cair pun. Betul. Jadi dari mana datangnya ejen-ejen untuk menjadikan ia kekal sejuk? Ha. Dan pada masa yang sama, nak ceritanya sebenarnya untuk makluman untuk peringkat sekarang, ramai penjual-penjual pengusaha menggunakan satu plat, saya tak perlu angkat. Satu plat dipanggil air garam. Air garam ini yang mana telah pun disimpan lama dalam peti sejuk sekurang-kurangnya 8 jam. Dan kemudian plat ini menyebabkan air garam dalam tu membeku dan diletakkan di sekeliling bekas ini. Okey, dia ada keseluruhan. Keseluruhan juga. Bawah, kanan, kiri, keseluruhannya. Dan aiskrim ini akan kekal sebegitu paling tidak 8 jam. 8 jam sekurang-kurangnya. Jadi kalau kita perasan tadi, rupanya ada ejen yang menyebabkan persekitaran tu kekal sejuk. Okay. Malahan di bawah sifar darjah Celsius. Sebab itulah kita beralih kepada bagaimana nak buat aiskrim goyang. Kita saksikan klip video ini. Okay, ini ialah bendanya, perkara ini. Dan pada masa yang sama, ini ialah kita letakkan garam sebanyak 8 kilogram untuk bekas yang sebegini. Banyak juga, cikgu. Garam, ya? Garam. Jadi, garam-garam biasa, garam masak tu. Kalau sebaiknya kita campur garam yang halus dengan garam yang kasar. Okay. Ya? Dan pada masa yang sama, kita campurkan, kita gaulkan. Kalau boleh, saya buka sekali. Kalau kamera boleh saksikan. Dan pada masa yang sama, ini sebagai penggalak untuk suhu dalam kawasan ini kekal sejuk, malahan berkurang kerana kehadiran garam. Okay. Selepas itu, kita perlu letakkan ais. Letakkan ais. Ini untuk asin goyang ini. Kalau kita buat sebegini, tidak perlu. Dan letakkan ais. Okay. Dan ais ni kalau boleh, ais yang betul-betul besar ataupun betul masak. Dan kemudian kita tuang air. Tuang air. Kalau ikut daripada acuan ini, ialah setinggi lubang-lubang yang ada di sini. Okay. Fungsi air ini apa, cikgu? Ya. Fungsi air ini sebenarnya nanti dia akan mencampurkan, mengadukkan antara garam dengan air-air yang ada di dalam ini. Menyebabkan air itu akan menjadi bertambah sejuk. Kemudiannya kita akan masukkan acuan. Acuan ini yang mana dia daripada steel, daripada logam, daripada zinc. Dan kita boleh letaklah apa-apa perisa yang kita nak. Perisa strawberry, perisa oren, perisa sirap. Dan untuk mengadukkan, kita akan goyang. Inilah yang dinamakan aiskrim goyang. Cikgu boleh tak goyang ke sikit, cikgu? Boleh. Cuma bila tidak ada aisnya, dia agak kesatlah. Macam tu seperti yang kita tengok tadi. Dan hasilnya selepas paling tidak 30 minit. 30 minit je. 30 minit kita akan dapati seperti dalam tengok sekarang. Air berperisa yang kita masukkan tadi akan membeku. Sebab ais dan juga garam tadi sebati menyebabkan suhunya terlalu rendah dan air berperisa tadi semuanya membeku. Dan pada masa yang sama, bila nak ambil macam mana, kita sediakan macam lidi sate dan kita cucukkan dan kita angkat dan kita akan dapatlah rasa aiskrim goyang itu. Cuma kini dah letaklah, dah letak agak lama jadi agak mencair. Inilah dia aiskrim goyang. Dan pada masa yang sama, satu aktiviti yang terdapat dalam buku teks sains tahun 5. Tahun 5 juga. Aplikasinya di sini dan ini merupakan salah satu daripada aplikasi yang menarik yang dijaja, yang menjadi satu mata pencaharian kepada penjual aiskrim. Sebab antara lain ialah dia ni jarang didapati. Dan macam kita sebut tadi, tidak menggunakan alatan elektrik, peti sejuk dan yang lain-lain. Maknanya kita boleh jimatkan kos lah, cikgu. Ya, betul. Jadi kalau misal kata kita nakkan aiskrim yang berperisa, seperti contoh yang ini mungkin ramai tahu, ini ialah aiskrim Malaysia yang agak seringkat dan yang ini ialah aiskrim-aiskrim yang berjenama. Dan pada masa yang sama, aiskrim ni kita ada pantang larang kan, cikgu Syuk? Betul. Maknanya kita tak boleh makan terlalu keras. Sebab air berperisa, banyak manisan. Betul. Sebagai snack kan. Jadi benda snack ni dia tak boleh nak terlalu kerap sebab kita suka benda yang sedap, benda yang manis, tapi kesihatan,
tetap perlu kita jaga. Betul. Yang paling penting sekali, kita tak boleh ambil secara berlebihan. Ya, betul. Kita kena sedang-sedang. Sedang. Kan? Yang sedang-sedang saja. Okey, Cikgu. Ifat tanya. Kan Cikgu cakap tadi, waktu kita nak ambil aiskrim tu, kita masukkan lidi, betul tak? Ya, betul. Susah tak kita nak cabut aiskrim tu keluar? Itu kalau ikutkan, dia bergantung kepada lama masa. Dan benda tu sebenarnya kita buat lidi tu semasa dia separuh masak. Kalau kita dah dapati dia dah keras betul-betul, kita, macam mana kita nak masukkan lidi? Okey. Jadi maknanya kalau lah misal kata, misal maaf, kita sebut kalau lah kita nak makan sekitar pukul 3, kita kena buat sekitar pukul 2, satu jam awal. Satu jam dan awal. Selepas setengah jam tu, kita kena sedia untuk meletakkan lidi itu sebagai pemegang kepada aiskrim tersebut. Okey, maknanya kita tak boleh bagi dia betul-betul beku. Ya betul, sebab dia keras. Dan itulah yang berlaku daripada cecair, air berperisa, biasa air sirap, air urin, okey, air strawberry masuk dalam tu dan dia akan membeku sedikit demi sedikit. Sebelum membeku keseluruhannya, kita letakkan pemegang, iaitu lidi sate. Lidi sate. Sebab tu kalau di pasaran, ini adalah antara aiskrim yang termurah lah berbanding dengan aiskrim-aiskrim komersial sekarang. Kalau kita pun boleh buat sendiri di rumah kan? Betul. Kan, apa jadi kalau kita tukar garam tu kat pergi gula, boleh ke? Pendapat Irfan? Dari gula Kita garam kan. Kita garam ni kita tahu dia sifatnya perasa. Betul. Kita masukkan sikit dalam makanan. Kalau kata tak masin tak sedap. Masin lebih pun ya Allah masinnya. Masinnya kan. So dia kena secukup rasa orang kata. Tapi kalau kita masuk kat sini dekat ais tu, dia jadi ejen yang menurunkan suhu. Okey. Kalau kita letak gula sebab garam biasanya dia sangat berkaitan dengan gula. Betul. Apa jadi dekat ais tu? Kalau Ifan rasa gula dia tak akan jadi apa-apa. Dia tak akan jadi apa-apa. Ahli yang ketiga dapat 10 bintang. Dapat 10 bintang. Jadi ais gulalah. Jadi ais gula. Jadi ais gula tu kan lebih mahal daripada garam. Jadi kalau kita nak buat pun kos tinggi berapa? Berapa sebatang dia nak jual, takkan harga RM2. Betul. Siapa nak beli? Tapi memang garam merupakan ejen bagi merendahkan suhu persekitaran ais tersebut. Yes, menyebabkan ia kekal sejuk sebegitu. Okey. Baik cikgu. Kalau kita cakap mengenai aiskrim boyang ni kan, macam kalau ikut dia punya cara dia memang tak susahlah kita nak siapkan, betul tak cikgu? Tapi remeh sebenarnya. Kenapa remeh? Untuk makluman, kita cari garam sekilo-sekilo tu 7 kilo. Setiap kali nak buat, kena letakkan garam 7 kilo. Okay. Jadi bukan semua kedai ada 7 kilo tu. Betul. Takkan nak beli yang sekampit 60 sen tu. Dan pada masa yang sama, remeh, sebab kalau kita nampak di sini, kadang-kadang bila kita tuang sendiri itu dia menjijik, orang kata melimpah dan sebagainya. Jadi kadang-kadang sampai terjadi yang garam ni pula masuk dalam macam ni. Kita rasa macam dah sedap, itu macam kita nak makan. Apa pasal aiskrim perisa garam? Tetapi nak ceritanya, aplikasi sains ada dalam kelas dan diterjemahkan di persekitaran kita. Baik cikgu. Jadi, ada satu soalan lagi. Ya, silakan. Okey. Tadi cikgu cakap kita boleh gunakan macam perisa air sirap, ya, betul. Kan? Air sirap, air oren. Tapi kalau kita masukkan coklat cair cikgu. Ya, betul. Boleh tak kita bekukan? Sama tak proses dia cikgu? Cikgu Syung? Baik. Tadi kita gunakan air berperisa kan? Air oren, air strawberry, air nenas dan sebagainya. Tapi kalau kita guna coklat yang cair, bukan air coklat, bukan tapi betul-betul coklat. Yang dicair, kita masukkan dalam tu, dalam bekas itu, dan kita letak di dalam kita punya acuan aiskrim goyang, maka selepas 30 minit, dia juga akan menjadi beku. Okay. Jadi kita boleh macam makan coklat yang macam biasa kat kedai kita beli tu. Cuma saat dia punya bentuk dia bentuk seolah seperti aiskrim lah. So macam lebih menarik dan lebih, orang kata, lebih disukai oleh kanak-kanak ataupun anak-anak di luar sana. Okey, baik. Selagi sifatnya adalah cair, ia boleh dibekukan menggunakan mesin aiskrim goyang tadi. Ya, betul. Sempat sekali. Baiklah, sekarang ni kita pun dah tahu mengenai aiskrim goyang ni macam mana prosesnya kan. Dia punya kesusahan, kesenangan untuk kita siapkan aiskrim goyang. Sekarang ni kita nak berehat dulu, boleh cikgu? Boleh. Kembali selepas ini hanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
bertemu kembali kita di rancangan Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Kalimi dan Cikgu Syukri di studio. Okey Cikgu, nampak gayanya masa ni sukalah cemburu dengan kita kan? Betul. Rasa dah sampai ya, dekat penghujung rancangan di mana di saat ini kita akan ceritakan mengenai rumusan tentang apa yang kita belajar hari ini Cikgu. Baik. Jadi apa kata Cikgu Syukri mulakan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Irfan, anak murid sekalian. Okey, jadi rumusan yang kita belajar pada hari ini, kita belajar berkenaan tentang perubahan keadaan jirim. Betul. Dan Cikgu tadi telah terangkan berkenaan tentang 5 proses perubahan keadaan jirim. Kita ada kondensasi, kita ada pendidihan, kita ada peleburan, pembekuan dan juga penyejatan. Okey, yang mana ada pepejal kepada cecair, cecair kepada gas, gas kepada cecair. Irfan, boleh tak tolong saya? Oh, ya, saya. Betul. Saya tengah sibuk. Oh, nampak sedap tu. Dalam diam. Dalam diam. Dalam diam, tangan dia bergerak. Okey, baik, terima kasih. Dan kalau kita dapat lihat dalam paparan sekarang ini, kita lihat konsepnya apabila konsepnya ada dua sahaja. Sama ada satu bahan itu menerima haba ataupun suatu bahan itu kehilangan haba. Okay. Jadi peleburan adalah apabila suatu bahan itu menerima haba, begitu juga dengan pendidihan dan juga penyejatan. Dia juga menerima haba. Baik. Manakala dua proses yang kehilangan haba adalah kondensasi dan juga pembekuan. Okay. Ha, ini dia. Okey, baik. Tapi yang ini Cikgu Syuk, kita boleh buat dalam pelbagai keadaan. Betul. Dan ini ialah simulasi kita hands-on activity. Betul. Ataupun kita buat aktiviti bersama murid-murid. Betul. Mungkin kita nak cerita yang semula jadi Cikgu Syuk? Semula jadi pula. Okey, baik. Silakan. Baik. Okey, terima kasih. Sama-sama Cikgu. Dan sebenarnya fenomena alam semula jadi, kita tahu bahawa hujan berlaku, betul? Betul. Tapi adakah kita tahu sebenarnya macam mana hujan terjadi? Tiba-tiba ada air turun dari langit. Ada siapa-siapa sembuh air ke atas ke? Prosesnya betul Cikgu. Kalau kita tengok cerita kartun banyak sangat pelbagai apa kata imajinasi dan gambaran yang berada di atas. Tapi sebenarnya anak murid sekalian, okey, kita kena sedar bahawa fenomena alam, kejadian ataupun kitaran air hujan berlaku, dia melibatkan tentang dua proses perubahan keadaan jirim. Yang pertama, air akan tersejat. Tak kisahlah air di tasik, di laut, di sungai atau di mana. Or even sekalipun, lopak air sekalipun. Okay. Macam kita tadi, baju yang basah kita keringkan, maka berlakunya penyejatan di seluruh rata bumi. Betul. Yang mana daripada air tersebut akan menerima haba dan naik ke atas menjadi wap air. Dan apabila di atas, dekat atas tu sebenarnya kalau ikutkan, dia panas ke sejuk sebenarnya kalau ikutlah betul. Kalau ikut panas Cikgu. Panas juga sebab dekat dengan matahari. Semasa saya kecil dulu, saya fikir macam tu. Okay. Tapi nasib baiklah Cikgu Kalimi. Cikgu Kalimi. Dia betulkan saya Dato. Okey. Sebenarnya walaupun kita dekat dengan matahari tapi bukan maksudnya kita panas, tapi di situlah suhu akan semakin berkurang. Macam kita naik dekat Genting Highland, Kamera Highland, tanah tinggi kan? Makin tinggi, makin sejuk. Bukan makin tinggi, makin panas. Jadi di situ apa terjadi? Wap air akan menjadi ataupun terkondensasi menjadi titisan-titisan air yang halus. Yang halus. Kemudian bergabung menjadi titisan air yang besar, menjadi awan yang besar, yang sangat berat dan akhirnya bila dia kata dah berat sangat, tak tahan ni, tak boleh nak tampung ni. Maka turunlah kau, wahai hujan. Maka turunlah dia. Okay. Menjadi air hujan. Dan itu akan berlaku sepanjang masa. Cuma, kenapa? Contoh, sepatutnya kalau saya duduk di Seri Pentas sekarang ni, kan? Sepatutnya hujan di Seri Pentas lah. Tapi tak hujan pun. Sebab apa? Sebab apa Cikgu? Sebab awan tersebut telah ditolak oleh angin pergi ke tempat lain. Okay. Jadi tempat lain yang hujan. Awan yang mempunyai wap air yang banyak tu ditolak oleh angin. Jadi kat sana hujan, dekat sini tak hujan. Cikgu, saya nak sambung sikit berkaitan dengan keadaan kemarau. Silakan, mungkin ramai yang bertanya, kalau sebegitu kenapa ada musim kemarau? Betul. Sedangkan sentiasa ada air laut. Betul. Jadi selalu mungkin pernah dengar fenomena El Nino. El Nino, yes. Untuk makluman, fenomena El Nino ialah tiupan angin yang tidak sama dan dia berarah kepada satu tempat. Menyebabkan tiada awan yang terkumpul pada satu-satu kawasan dan itulah yang kita namakan sebagai kemarau. Bermaksud ketiadaan awan yang terkumpul ini dalam jangka masa yang lamau. Dan ini yang dipanggil sebagai El Nino, fenomena yang berlaku kepada beberapa tempat. Okay. Jadi ini boleh dianggap sebagai satu fenomena alam satu di luar alam.
kuasa kita. Dan betul, bila kita belajar, inilah juga masanya kita mengagungkan kebesaran ciptaan Allah SWT, kebesaran Tuhan yang menjadikan pelbagai ciptaan untuk kita hidup di bumi ini. Betul tu, Cikgu. Itu saja dulu Cikgu Syukri. Ya, betul. Okey, terima kasih banyak Cikgu. Baik, bagaimana pula kata-kata dan, akhir Cikgu? Saya cuma nak rumuskan tentang apa yang kita belajar pada hari ini supaya dapat antara lain ialah yang pertama memerihalkan perubahan keadaan jirim bagi air yang kita berkaitan dengan penyejatan, kita gunakan pengering rambut, kita nampak tadi penggunaan pengukus dan menjelaskan dengan contoh perubahan keadaan jirim berlaku apabila jirim menerima atau kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti sebentar tadi. Betul. Dalam konteks kita dalam kelas, kalau murid boleh menceritakan apa maksud pembekuan perubahan keadaan jirim daripada cecair ke pepejal, boleh kita beri tahap penguasaan dua ataupun tiga. Dua atau tiga. Dan daripada kemarahan ini, kita teruskan kepada aktiviti-aktiviti sebegini dan boleh menceritakan kepada yang lain untuk mencapai TP 5 dan TP 6. Terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih lagi sekali Cikgu Kalimi. Terima kasih. Terima kasih kembali bersama kami pada hari ini dalam rancangan Didik TV KPM. Berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Cikgu, saya nak aiskrim dulu, Cikgu. Ya, kena aiskrim. Aiskrim goyang ada. Okey.